episode kali ini, Nana benar-benar merasa sangat sedih setelah ia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan Dewa pun juga benar-benar merasa sangat bersalah kepada Nana ya guys. Ia berusaha untuk meminta maaf kepada Nana. Ia benar-benar merasa bersalah atas terbongkarnya semua kebenaran ini. Awalnya Dewa berpikir bahwa kebohongan yang ia lakukan ini bisa membuat agar Nana tidak menjadi stres. Namun setelah kebenarannya terbongkar, ia malah melihat Nana yang terlihat begitu benar-benar hancur. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.